Sebanyak 60 orang personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat bergabung di Markas Kodim 10112 Barito Selatan. Mereka berasal dari beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan wilayah lainnya. Bergabungnya personil baru di Kodim 10-12 Barsel guna memperkuat teritorial di wilayah ini. Ke-60 personil tersebut berasal dari berbagai satuan kecabangan seperti satuan tempur, non-tempur, dan jawatan. Berbagai satuan Tentara Nasional Indonesia tersebut, para personil yang datang ini disambut ala siswa baru di Markas Kodim 10-21 Barito Selatan pada Rabu 26 Februari 2020 kemarin. Nantinya personil TNI AD ini akan disebar ke seluruh koramil di wilayah Barito Selatan dan Barito Timur. Penempatan pun akan disesuaikan dengan kebutuhan koramil masing-masing. Anggota TNI AD yang bergabung kali ini selain berasal dari berbagai kecabangan, mereka juga berasal dari beberapa korps batalion seperti infanteri, infanteri mekanis, dan rider. Letkol Infantri Tuandi, selaku Komandan Kodim Barito Selatan, menyampaikan untuk acara ritualnya 60 personil baru itu telah kita mandikan dengan air sungai Barito, dengan harapan mereka akan bertah bertugas sebagai abdi negara Barsel dan Bartim. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Pada hari ini kita menerima anggota baru yang masuk Kodim 10-12 Puntok. Kebetulan anggota baru ini dari berbagai kecabangan, baik satuan tempur, satuan non-tempur, maupun jawatan. Ada yang dari batalion infanteri biasa, ada batalion infanteri mekanis, batalion raider, ada juga dari bekang. Mereka yang akan memperkuat satuan teritorial, khususnya Kodim 10-12 Puntok. Kita hari ini menerima 60 personil anggota baru, yang nanti kita akan sebar masuk ke koramil-koramil, baik wilayah Barito Selatan maupun Barito Timur. Kekuatan 55, 55, 55, yes! Bagaimana persentase lulus dari Bintara? Siap, Jin. Baik. Persentase lulus dari Bintara bagaimana? Siap, Jin, berjalan dengan lancar dan tertib. NKRI? Harga mati! Kekuatan? Kekuatan? 55, 55, 55, yes! Dari Buntok, Barito Selatan, Ari Mampas, Jurnal TV.